Di ayat yang terakhir Allah berfirman,
Allah Ta'ala itu akan memasukkan kepada siapapun yang dikehendaki fi rahmatihi, di dalam rahmatnya, di dalam petunjuknya, di dalam agama. Sebaliknya, orang-orang yang tidak dikehendaki diberi petunjuk, kemudian hidupnya tersesat atau tersasar. Wadzolimina, dan kepada orang-orang yang dolim, a'adzalahum, Allah telah menyiapkan kepada mereka adzaban aliman, yaitu adzab yang pasti siksa yang pasti. Kemudian di sebagian tafsirnya dijelaskan, wallahu yahdi man yasha, dan untuk menunjuki kepada orang yang dikehendaki, wa yudhillu man yasha, dan Allah menyesatkan kepada orang yang dikehendaki. Famayahdillahu wa yudhillu rahmatihi, maka barang siapa yang ditunjuki Allah kemudian dimasukkan dalam rahmatnya, dalam belas kasihnya, pala umbilalahu, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkan. Contohnya, kalau sekarang kita sering mendengar mu'alaf, mulai dari orang-orang biasa sampai orang-orang kenapa, kan sampai tokoh-tokoh non-Islam, ada beberapa pendeta, pastor, ya, bahkan tingkatan-tingkatan yang tinggi, mereka masuk Islam, meninggalkan agama lamanya. Itu kenapa? Karena diberi petunjuk Allah Ta'ala, ditunjukkan petunjuk-petunjuk di jalan-jalan yang menunjukkan pada zaman dulu, pada awal-awal kenabian Muhammad. Banyak orang-orang yang diberi petunjuk, mulai dari orang-orang yang datang sampai orang-orang yang punya. Contohnya adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan, anaknya orang kaya, ya. Kemudian ketika masuk Islam, ibunya enggak terima sampai di embargo ekonomi dan seterusnya. Tapi dia tetap seperti itu, namanya orang yang sudah diberi petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Sebaliknya, walladzina dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang mendzalimi, yang menganiaya pada diri mereka dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mulai dari kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, itu semua amalnya akan mendolim pada dirinya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ya, apalagi ibadah-ibadahnya akan menimbulkan dosa-dosa di hadapan Allah. Mahwamatu ala sedih, dan mereka endingnya matinya dalam kesirikan mereka, artinya sampai akhirnya tetap dalam keadaan mati. Allahu fil akhirati, maka Allah mendandikan, menyiapkan bagi mereka di akhirat andalan aliman ujian. Andat yang mati, yang menderitakan, yang membuat dia menderita. Kalau kita cermati orang-orang yang sekarang hidup di dunia dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan, baik yang Islam maupun Islam, maka yang non-Islam, yang mengkafiri, amalannya tidak akan diterima. Namanya akhiratun nasibah, amal yang sia-sia, amalnya tidak akan diberi pahala. Kalau di akhir surat An-Nahl, orang-orang yang kafir kepada Islam, amal-amal kebaikannya ketika hisab akan ditampakkan pahalanya. Si A, orang kafir, dia pernah bantu saudaranya, dikasih pahala. Si
Sipi orang kata pernah mungkin sebagian tempat orangnya ditambahkan tangan. Tapi kemudian di depan mereka pak dalam pak atau kemudian dihancurkan. Kenapa kan tidak ada keimanan? Keimanan yang sudah ada pada diri atau hati kita harus dipertahankan, harus dikembangkan, harus diberdayakan sehingga akan semakin kuat. Kemudian ada beberapa ayat yang mengenai yang pertama tentang Allah menunjuki kepada orang yang dikehendaki. Tidak semua orang ditunjuki Allah. Yang pertama kita awali dari surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 272 di awal ayat Allah berfirman, wahai Rasulullah, laisa alaika hudahu, tidaklah atas tangan kamu petunjuk mereka. Kamu gak bisa, gak mampu, gak akan diminta pertolongan. Kenapa kamu gak bisa mampu dulu? Walakin Allah akan tetapi Allah yang dimayasa, yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Jadi meskipun kelasnya Nabi Muhammad Nabi tidak bisa memberikan petunjuk yang seperti terutama petunjuk untuk manung lima itu tidak bisa. Yang bisa cuma Allah Ta'ala. Lah kalau Kanjeng Nabi gak bisa, apalagi kita bisa. Bisanya cuma memberikan hidayatul ihsan, petunjuk kebaikan-kebaikan. Orang menerima dan tidaknya itu kita enggak bisa, yang punya kekuasaan cuma Allah. Ya, kalau kita termati dari kalangan keluarga Nabi sendiri, ya, yang tidak mendapatkan petunjuk termasuk Abu Thalib, pamannya yang setia menopang membantu melindungi Nabi, ternyata akhirnya tidak diberi petunjuk Allah. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal juga namanya, ya, sejak awal menentang bahkan ingin membunuh kepada Nabi itu juga namanya. Sebaliknya yang di kalimah jadi diberi petunjuk seperti Hamzah, seperti Abu Jahalnya juga dari keluarga Nabi diberi petunjuk. Ya, kita-kita manusia ini usahanya wajibnya cuma berusaha mengingatkan, menasehati, menunjuki di makna hidayatul irsyad. Setelah itu kemudian kita tawakalkan kepada Allah yang bisa membuka hati kita. Kemudian juga di surat Al-Mu'minun surat yang ke-28 ayat yang ke-56 Allah juga berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, la tahdi man ahbabta, engkau tidak mampu untuk menunjuki kepada orang yang engkau cinta. Walakin Allah akan tetapi Allah yang dimayas dan yang mampu untuk menunjuki kepada orang yang dikehendaki. Bahwa kau dimunafi dan omong itu lebih tahu kepada siapa orang yang dia pantas untuk diberi petunjuk. Ya. Jadi menurut Allah itu ada orang yang pantas untuk dikasih petunjuk. Ya. Saya kadang-kadang mengibaratkan. Kalau kita beli pisang di pasar, kita beli dengan kulitnya. Ketika kita makan, nggak pakai kulit, yang kita makan cuma apanya? Pisang. Kemudian kulitnya kemana? Dibuang. Ya. Dan demikian juga Allah Ta'ala sudah berjanji menyiapkan dua tempat di akhirat, yaitu surga dan neraka. Dan Allah berjanji untuk memenuhi keduanya. Allah akan penuhi surga dengan
ada, orang harus ada. Bahkan harus lebih banyak dibanding dengan orang-orang beriman, karena aku juga bersabda dalam setiap seribu orang itu yang masuk cuma satu, yang masuk neraka 999. Di apa bandingnya itu seribu satu sama 999. Ya makanya kita harus berpacu. Jangan sampai keimanan yang ada pada hati kita ini kemudian hilang musnah, atau makan kadang-kadang ditukar dengan nilai kenikmatan dunia yang semata. Ya. Terus karena petunjuk itu juga bisa bertambah, bisa berkurang, tingkat iman juga begitu, maka kita ini diperintah Allah untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam sholat-sholat kita. Minimal kita akan membaca kurang lebih 17 kali dalam surat Al-Fatihah. Ihdinash shirotol mustaqim ya Allah, tunjuklah kepada kami shirotol mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat atas mereka, para nabi, para rasul, para syuhada, para solehin, para imam-imam dari kalangan orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang kokokai, yaitu orang-orang yang Yahudi. Kenapa orang yang dimurkai? Karena dia tahu tapi tidak mau melaksanakan. Dia tahu Muhammad itu benar, bahwa dia adalah Allah dengan ciri dan sifatnya, tapi karena kedengkiannya kemudian tidak mau mengikuti. Walaupun dan bukan dan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang nasrani yang tidak tahu itu, kemudian dia menjalankan agama tanpa Allah. Nah makanya kemudian kalau kita berhenti lebih dalam, kita-kita yang sudah Islam, yang sudah iman saja, kalau kita ibaratkan persentase, mungkin di antara kita ada yang persentase imannya baru 10%, mungkin 20%, ya, mungkin 60%, ya. Artinya masih ada bidang-bidang hal-hal faktor-faktor yang akhirnya kita belum mendapatkan. Kita itu kan tahu baik riba, riba itu termasuk dosa, dosa besar, riba, ngerasanya. Tapi kita kadang-kadang masih ngerasanya, ya. Kita tahu yang namanya orang bakil itu jelek, yang kadang ada orang yang dermawan. Tapi kadang-kadang penyakit bakil itu kadang-kadang masih muncul. Kita tahu bahwa orang malas itu kan jelek, bahkan Nabi bertakaluk kepada Allah dari sifat malas. Tapi kadang-kadang Nabi berbuat malas. Ya, makanya pentingnya dimintakan petunjuk supaya kita bisa menjalani hidup kita sebagaimana para Nabi, para Rasul, para Suhada, para Suhada. Nabi kita sholat malamnya setengah malam, kita ya, harus banyak-banyak minta petunjuk, termasuk juga dalam sifat-sifat kebaikan. Ketika kita belum sabar menghadapi masalah, kita minta diberi kesabaran. Ketika kita belum bisa istiqomah, minta diberi istiqomah. Ketika kita belum ikhlas, minta diberi ikhlas, dan sebagainya. Dengan kita sering memohon, semoga kita terus diberi petunjuk-petunjuk yang lebih baik. Kemudian Allah tidak akan menunjuki kepada orang yang kafir. Dalam surat Ali Imran surat yang ketiga yang dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da iman. Bagaimana Allah akan menunjuki kepada suatu kaum yang tadi kafaru ba'da
dia kafir setelah keimanannya. Kenapa bisa begitu? Sebagian penyebabnya karena ya memang namanya orang iman itu kan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan diuji. Ya, orang yang sekolah, orang yang kuliah pasti ada ujian-ujian. Nah, kalau nggak mau nggak ujian, nggak usah sekolah. Ya. Nah, ketika sebagian orang tadi karena imannya belum kuat, terus diuji dengan suatu amaran-amaran, kemudian nggak kuat, kemudian dia keluar dari Islam. Dia kafir setelah mendapatkan petunjuk. Ya. Dan itu ada banyak, ya, apalagi zaman sekarang. Dulu ketika masih kecil, ya, masih di rumah, di surau, di masjid, dan di teman-teman dapat kita masjid. Kemudian lama-lama, kemudian jadi bisa, kemudian kerja di tempat yang tidak konsisten dengan agamanya, lama-lama kemudian dijual agamanya. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak akan diberi petunjuk. Kuasa itu annal surat akhbar. Apalagi dia awalnya sudah menyaksikan betul dengan apa yang dia tahu bahwa Rasul Muhammad itu memang benar. Artinya begini, kalau pada zaman awal kenabian, orang Yahudi itu selalu bertanya kepada Muhammad, mulai dari mencari sifat-sifatnya termasuk tanda-tandanya. Ya, salah satu tandanya adalah di antara dua berikat yang sini ini ada gundulan, ada gundulan sebesar kalau ayam. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya itu adalah dia tidak mau makan sholat kok, tapi mau makan hadiah. Lalu bedanya sholat dengan hadiah, sholat kok itu adalah bagian kata yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, namanya sedekah. Sedangkan hadiah itu adalah bagian harta yang diberikan pada orang lain untuk menghormati. Jadi meskipun mungkin barangnya sama, tapi statusnya beda. Ya. Nah, orang Yahudi sudah ngetes berulang kali dengan Nabi Muhammad, dan dia tahu Muhammad adalah benar. Ya. Tapi tidak mau. Ya. Kemudian wajah bayinat dan sungguh telah datang kepada mereka berbagai macam keterangan, baik itu yang berupa ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat kauniyah. Ya. Ketika terjadi musibah, entah itu gempa bumi, entah itu banjir bandang, menurut puting beliung, kira-kira orang yang takut cemas itu apa yang diucapkan? Apakah kemudian tertawa atau mereka menyebut asmanya Allah, 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 atau yang lain? Ya. Ketika datang musibah, maka kebayang kembali pada fitrahnya, minta lindung kepada Allah. Meskipun kadang-kadang sebelumnya enggak pernah sholat. Kemudian layak diromambul ini, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang maka kemudian kamu yang sudah diberi keimanan. Sekali lagi, jangan sampai menjual keimanan yang Anda patahkan hanya untuk mendapatkan kenikmatan ini. Ya. Godaan-godaan yang mungkin nanti akan terjadi karena menjelang akhir zaman itu nanti godaan-godaan semakin dahsyat. Ya, yang namanya kenikmatan kenara semakin melimpah ruah sampai unta-unta. Ya, itu akan menggoda kepada manusia. Bahkan cuma nanti suatu saat itu ada orang yang paginya Islam, sorenya sudah kafir. Soalnya Islam paginya sudah kafir. Kenapa mereka menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan di jenak yang sudah hanya. Terus kemudian juga di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-45,
Nah, Allah mengisahkan pada kisahnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diperintah Allah untuk membuat kapal dan seterusnya, singkat cerita Nabi Nuh naik kapal bersama orang-orang yang kemudian yang anaknya yang ada di atas bukit, kemudian diajak untuk naik kapal, tapi enggak mau. Singkat cerita, putranya Nabi Nuh yang namanya Kanan termasuk orang yang tidak diperintah. Dia mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi Nuh protes pada orang, ya Allah, ini kan anak saya, ini kan ahli saya, dan kau berjanji akan menyelamatkan ahli saya. Kenapa kok anak saya meninggal? Kenapa perasaan kita? Terus Allah menjawab, qala Allah, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlika, sesungguhnya anakmu bukan ahli kamu. Ya memang statusnya anak kamu bukan ahli kamu. Dan kenapa? Innahu awwasori, karena anak kamu yang namanya Kanan itu amalannya bukan amal yang maaf saja itu. Kalau ada keluarga bapaknya Islam, ibunya Islam, anak pertama Islam, kedua Islam, ketiga tidak Islam, yang ketiga bukan ahli. Ya. Kenapa? Karena amalannya, ibadahnya enggak sama. Bapak, ibu, anak pertama, kedua ke masjid, anak yang ketiga tidak ke masjid, itu kan namanya enggak sama. Lah besok dia itu pembedaannya bukan karena keluarga, tapi karena agama. Siapapun yang agamanya Islam, dia dicukupkan dalam agama Islam. Insya Allah masuk dalam surga. Yang tidak Islam, siapapun yang dicukupkan pada yang tidak Islam. Kalau guru saya itu memberikan contoh, ada ayam, betina, bakul, bertelur 8. Kemudian yang dua diganti telur bebek, terus diurami lagi. Kemudian atas semuanya 8. Nah 8 itu kan yang ayam kan 6, yang bebek berapa? 2. Ketika diajak main di kebun, ya yang dua itu kemudian nyarinya di tempat air, ya di kaleng itu. Ketika diingatkan sama induknya, ini kamu jangan di kaleng, nanti kecemplung kaleng. Emang kamu bukan ahlinya, meskipun sih mengurami ya bakul yang sama, tapi kan bukan ahlinya, bukan bang pitik, tapi bang apa? Bang pitik. Itu akan ada di banyak keluarga. Ada yang bapaknya iman, anaknya kafir, ada. Atau sebaliknya anaknya iman, bapaknya kafir. Atau suaminya kafir, istrinya iman, dan sebaliknya juga ada. Nah, semoga kita, Bapak Ibu, keluarga kita semuanya disatukan dalam Islam sampai akhirnya, sehingga nanti kita akan menjadi keluarga lagi sampai di akhirnya. Ya, bahkan kalau bisa istri suami kita juga begitu, harus sama-sama Islamnya jadi jodohnya, tidak cuma di dunia tapi sampai di akhirnya. Kemudian Allah berfirman, wala tas'ani ma laysa lak ilm, maka wahaimu kamu jangan menuntut kepada saya atas apa yang tidak ada padanya ilmu. Apa ilmunya maksudnya? Ilmunya itu bahwa Allah akan memasukkan orang beriman ke surga, memasukkan orang kafir ke neraka. Itu ilmunya. Lah yang tidak ada ilmunya memasukkan orang kafir ke surga, itu enggak ada ilmu, enggak ada landasan hukumnya, enggak ada. Sehingga saat ini Nabi menginginkan anaknya masuk surga, enggak ada ilmunya, itu enggak ada landasan hukumnya, enggak ada. Dan itu saja orang sekarang memasuk kita. Kalau kita pengen anak kita menyatu dengan kita di surga, ya dipikir dengan pendidikan Islam, harus digerakkan dengan ajaran Islam.
ya. Kalau nanti dia maaf saja, nikah Islam nggak akan masuk surga, nggak akan ketemu dengan kita, karena nggak ada ilmu seperti itu. Terus kemudian Nabi Nuh mengatakan ini akibukan antaku namina jahil angkotanglah menasihkati kamu supaya kamu tidak termasuk golongan orang-orang yang duduk. Yang itu bagaimana? Itu orang duduk itu tidak pakai ilmu, pakai pangkal, pakai nafsu. Menginginkan ini anak saya yang terkasih ya Allah, buat dimasukkan surga. Nah itu apa iman? Yang takut tapi sedikit, ya sedikit banyak tetap masuk ke dalam. Ya. Atau nanti yang lainnya apa? Orang yang menjadikan dunia sebagai jimatnya atau tujuan hidupnya, ya mereka tidak akan jadi baik. Ya, makanya kita semuanya harus banyak-banyak belajar supaya tidak jadi orang-orang yang jadi orang-orang yang duduk. Contoh, kalau orang dimaki-maki orang lain, itu baiknya diam apa membantah? Apa membalas? Orang dimaki-maki orang lain, sebaiknya diam apa membalas? Kira-kira baiknya loh ya, baiknya diam. Kenapa? Karena ketika kita diam, dia itu kan sebetulnya kan memberikan pahalanya kepada kita. Itu ada ilmunya. Ifa bilati asan, balaslah kepada orang lain itu dengan yang lebih baik, jangan yang lebih buruk. Itu ilmunya begitu. Tapi ada banyak yang belum dapat ilmu itu. Buktinya marah-marah, buktinya membahas. Makanya kita harus banyak-banyak belajar, ya. Nanti ada beberapa tahap yang kita lalui. Ilmunya syukur, ya. Kalau dapat nikmat banyak syukur itu banyak orang bisa. Tapi dapat musibah syukur itu kan tidak setiap orang bisa. Dapat musibah syukur itu tidak setiap orang bisa. Padahal kalau orang yang dapat musibah masih bersyukur, Allah akan berikan satu istana. Istana namanya Baitul Hamid. Kalau yang sedang baca hadisnya dan baca kadang yang belum bisa seperti itu, maka perlu namanya tambahan. Oke, untuk menjelaskan tentang orang yang kemudian orang yang ditunjuk kepada Islam adalah orang yang beruntung. Nabi bersabda, "Qad aflaka man hudiya ila Islam." Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang ditunjuki Allah kepada Islam. Diberikan Islam untuk keberuntungan. Kenapa? Karena kalau orang itu menjahitnya dengan Islam, maka perbuatan akan menjadikan dia masalah. Contoh ini, kalau yang agak kuat termasuk saya, itu kalau beli HP itu petunjuk dari pabrik dibaca nggak? Petunjuk penggunaan HP itu dibaca nggak? Nggak, las pokoknya ini lah. Akhirnya enggak maksimal. Tapi yang mudah-mudahan itu dibaca, petunjukan dibaca dengan detail, ya. Akhirnya apa? Dia akan lebih bisa mengeksplorasi kemampuan. Dan dengan cara Quran juga begitu. Jadi semakin dia bisa memahami, akan semakin banyak manfaat, ya. Terus kemudian wahyu kapan dan rezekinya itu pas-pasan atau cukup, artinya tidak berlebihan. Ya, yang pernah saya sampaikan dulu ada tiga orang A, B, C. Seandainya ketiganya butuh satu hari itu 100 ribu. Kenyataannya si A dikasih 1 juta, si B kasih 100 ribu, si C kasih 10 ribu. Yang paling aman butuhnya 100 ya. A dikasih 1 juta, B kasih 100, C kasih 10, yang paling enak yang mana?
yang apa, yang siapa, yang C. Ya jadi anak otak jawab ini loh paling disalahkan. Ya kalau jawab A ya, A itu anaknya di dunia kenapa punya kelebihan, tapi kenapa? Wah, harta itu ada dua sisi, nikmat dan tanggung jawab. Kalau si A enaknya di dunia, terusnya dia minum, kenapa harus mempertanggungjawabkan lebih banyak? Nah, satu yang lebih dari yang dibutuhkan itu biasanya untuk takdir, untuk sia-sia. Sedangkan yang dia kosong, kenapa di dunia butuh satu soalnya 10 dan tak terutama. Jadi soal nyalukan yang tidak bisa nyalukan. Maka yang lain dari ya, yang dunia. Nah kita termasuk saya. Dan ingat kita mendengar kata supaya kita diberi rezeki cukup-cukup saja, tidak usah banyak-banyak. Kira-kira tadi kan belum. Ya. Terus kemudian wakon abdi dan Allah memberi kekonaan rasa cukup pada dirinya atas nikmat yang diberikan. Bahkan abdi bersabda tidak ada kata yang lebih banyak dibanding dengan rasa konaan. Jadi konaan adalah kata yang paling banyak, nikmat yang paling banyak nama rasa cukup dengan apa yang ada. Lihat kembali pada tadi, jadi orang itu kalau diberi petunjuk Islam adalah yang paling bahagia. Nah, contohkan ini, ada dua orang A dan B, sama-sama mempunyai uang 4.000 dinar. Nah, dia dengan uang 1.000 dinar dia beli rumah yang mewah. Terus si B dikasih tahu, B, aku telah beli rumah mewah 1.000 dinar. Terus si B menginfakkan 1.000 dinar pertama untuk membeli rumah di surga. Ya Allah, aku infakkan 1.000 dinar ini untuk beli rumah di surga. Ya. Terus si A berkata, wahai B, setelah saya buat rumah, saya menikah dengan wanita yang cantik dengan dia 1.000 dinar. Terus itu berkata, ya Allah, aku infakkan 1.000 dinar untuk membeli bidanmu di surga. Ya. Kemudian si A bilang yang ketiga, wahai B, aku infakkan, aku beli kendaraan mewah 1.000 dinar. Ya. B bilang, ya Allah, aku infakkan 1.000 dinar untuk membeli kendaraanmu di surga. Yang terakhir, si A gunakan beli tanaman-tanaman ataupun kebun-kebun yang luas, ya. Kemudian si B juga begitu, empat terakhir beli kebun di surga. Ketika hidup si A itu hidup dengan kemewahan-kemewahan, rumah yang mewah, istri yang cantik, kendaraan yang baik, kebun-kebun yang luas. Sedangkan si B itu hidup dengan kesederhanaan, gak punya rumah mewah, gak punya istri cantik dan sebagainya. Tapi ketika si A dan si B meninggal dunia, maka saya meninggalkan semuanya, rumahnya, istrinya, kendaraannya, kebun-kebunnya ditinggalkan. Sementara si B dia dapatkan, setelah itu dia dapatkan dalam waktu yang kominabiakan. Nah, tampil begini untuk apa? Menyadarkan kepada kita. Ya. Jadi kita harus milik Islam, karena dengan Islam itu kita akan semakin benar hidup kita. Ya. Harta kita itu yang kita tanam di surga, bukan yang di dunia. Kemudian doa orang soleh kepada Allah untuk menutup hati pada orang yang jahat. Kisahnya Nabi Musa yang mendakwahi kepada Fir'aun. Setelah kalah dalam adu sihir, terus Fir'aun tidak mundur. Bahkan semakin kemeropok dengan Nabi Musa. Bahkan tidak ada nanti ya tanda yang lain yang namanya darah, kutub, lalang dan sebagainya. Tapi tetap tidak mundur, tidak mau menerima. Akhirnya
kepada Allah Ta'ala supaya Allah tidak memberikan petunjuk kepada Fir'aun, supaya menutup hatinya jangan sampai dia beriman. Dungane nak kepada Fir'aun. Waqala Musa, dan Musa berkata, Rabbana wahai Tuhan kami ya Ta'ala, innaka ataita Fir'auna, sesungguhnya Allah telah memberikan pada Fir'aun wa'al dan pembesar-pembesarnya, pembantu pengazinatan berbagai macam perhiasan dan kemewahan, wa'amwalan dan harta benda yang banyak, fil hayati dunia, di kehidupan bumi. Dengan hartanya dan dananya mereka itu menentang saya, gak mau beriman. Rabbana Tuhan sabilika wa'idwan kami, dengan kata itu dia itu kemudian terseret dari jalan itu. Rabbana mis ala amwalihi, ya Ta'ala hancurkan harta mereka, waktu alaihim ala rutihim, dan tutuplah hati mereka, walaiku harta yang anda berdiri, dan jangan sampai dia beriman sampai dia melihat anda yang berdiri. Nanti Fir'aun itu berimannya ketika sudah terlambat, rohnya sudah sampai di dalam roh. Maaf, orang-orang yang zaman sekarang setelah diberi berbagai macam menikmatan-menikmatan yang selalu mendiskreditkan, menjelekkan, menghina Islam dan muslimin, nanti kalau para alim, para ulama itu kemudian habis kesabarannya terus mendoakan mereka, maka mereka bisa seperti Fir'aun. Ya, moga-moga jadi kesabaran seperti Nabi Ibrahim dan seperti Nabi Musa. Sudah ada kesabarannya, itu didoakan kemudian gak dikasih petunjuk sampai dia mati gak selamat. Kenikmatan dunia yang mana tidak bisa menyelamatkan mereka dari api. Dan sebabnya dari Quran yang kita baca, semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah dimasukkan dalam rahmatnya, diberi keimanan dan ditetapkan dalam kita sampai akhir hari masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antar rahim. Kita akhiri dengan doa majelis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wassalamu